Itu kirim obat ke lagian baliknya ke rumah mana, ke rumah sini. Verrel Bramastra goda Natasha Wilona agar pulang ke rumah barunya. Verrel Bramastra menggoda Natasha Wilona agar pulang ke rumah barunya setelah selesai syuting. Belum lama ini, Verrel Bramastra telah merampungkan renovasi rumah barunya. Dia pun memperlihatkan rumah barunya itu ke Atta Halilintar yang tengah bertamu. Dalam tayangan YouTube Jumat, 2 September 2022, Verrel Bramastra tampak berbincang dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar yang saat itu duduk di samping Verrel Bramastra meminta Verrel untuk menelpon Natasha Wilona. Kok cuma satu cewek, kenapa yang gak di situ satu lagi? Ujar Atta Halilintar. Atta Halilintar menunjuk handphone yang dibawa Verrel Bramastra. Verrel Bramastra sempat menelepon seseorang, namun ia matikan lagi. Akhirnya Verrel Bramastra menelpon Natasha Wilona yang saat itu sedang berada di lokasi syuting. Natasha Wilona menjawab dengan tenang setiap pertanyaan dari Verrel Bramastra dan Atta Halilintar. Aktris 23 tahun itu sempat mengatakan pada Verrel Bramastra bahwa dirinya sedang ada di lokasi syuting. By the way, aku tuh ditungguin sama orang kostum nih di samping aku, ujar Natasha Wilona. Verrel Bramastra langsung bertanya mengenai kegiatan selesai syuting. Habis tuh kamu kemana? Tanya Verrel Bramastra. Setelah selesai syuting Natasha Wilona akan pulang. Pulang, istirahat, akau anaknya pengen istirahat, ujar Natasha Wilona. Verrel Bramastra langsung meledek Natasha Wilona. Sudah tua dia, kasihan, ujar Verrel Bramastra. Atta Halilintar langsung minta Verrel Bramastra agar peduli dengan Natasha Wilona. Harus apa kek, kirim obat kek, ujar Atta Halilintar sambil menyenggol tangan Verrel Bramastra. Verrel Bramastra malah menggoda Natasha Wilona. Lagian baliknya ke rumah mana, gak ke rumah sini ujar Verrel Bramastra. Verrel Bramastra tersenyum sambil mengalihkan pandangnya ke atas. Atta Halilintar pun juga ikut tersenyum saat Verrel Bramastra menggoda Natasha Wilona. Verrel dan Atta sama-sama tertawa saat Natasha Wilona berikan jawaban. Aduh, ujar Natasha Wilona. Verrel Bramastra memang tengah menggoda Natasha Wilona untuk pulang ke rumah barunya setelah Natasha Wilona selesai syuting. Meskipun Verrel Bramastra dan Natasha Wilona telah putus, hubungan mereka sebagai teman masih terjalin dengan baik.